Gubernur Papua Barat Dr. Andes Domingus Mandacan MSI meletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja Pentakosta Jemaat Narwastu Kabupaten Teluk Bintuni pada hari Selasa 10 Mei 2022. Gubernur dalam sambutannya mengucapkan syukur berkat doa umat dapat hadir bersama dengan umat. Disampaikan pula dalam dua hari ke depan akan selesai menjalani masa jabatan sebagai gubernur. Selain itu, wujud pemerintah hadir dalam merealisasikan misi ke-9, yakni menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama, tetapi juga menjaga kondusivitas daerah tetap aman dan kondusif. Diakui gubernur, banyak permohonan yang masuk, ada yang dijawab, dan ada juga yang belum, karena provinsi hadir untuk 12 kabupaten dan 1 kota. Akan tetapi pemerintah Papua Barat senantiasa menerima, mencatat, dan dengan kemampuan yang ada untuk merealisasikannya. Moto kita, membangun yang hati, mempersatukan yang kasih, kita wujudkan Papua Barat ya. Aman, sejahtera, dan bermartabat. Dengan demikian kita terjemahkan dalam visi kita, misi yang ke-9, yaitu menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama, tapi juga menjaga kondusivitas daerah untuk tetap aman dan kondusif. Dengan demikian, ya, banyak sekali ya permohonan-permohonan yang masuk, ya. Banyak yang kita sudah jawab, banyak yang belum kita jawab. Itu. Provinsi hadir untuk 12 kabupaten, 1 kota. Provinsi hadir juga untuk semua agama yang ada di Provinsi Papua Barat, tapi juga semua gereja yang ada di Papua Barat. Dengan demikian, tadi banyak yang kita sudah bantu, banyak yang belum, tetapi ya, pemerintah Provinsi Papua Barat senantiasa menerima, mencatat, mendata dengan baik, dan sesuai dengan kemampuan yang ada, secara bertahap kita akan membantu gitu. Ketua Panitia Pembangunan Joni Asmuruk menambahkan luas area lokasi sebesar 2.500 meter persegi dan ukuran bangunan yang direncanakan adalah sebesar 18 x 39 meter dan diprediksi akan menelan biaya sebesar 5 miliar rupiah. Ukuran bangunan 18 x 39 meter atau 702 meter persegi. Biaya pembangunan. Pembangunan gedung gereja ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar 5 miliar 197 juta 146.000 rupiah. Dari Kabupaten Teluk Bintuni, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.